Hello, testing suara dulu. Tak sure pula dengan mic ni okey ke tak okey ya. Adakah boleh didengari? Lah, awak logo kasi tebik dekat kepala. Boleh dengar ke? Hello. Oh, dengar. Saya sendiri boleh dengar ke? Saya sendiri cuba mendengar suara saya sebelum saya bermula. Sebab saya takut mikrofon problem ke apa ke. Selamat malam. Assalamualaikum kawan-kawan yang menonton. Terima kasih malam ini Selasa. Hari Selasa kan? Saya janji 8.45 saya dah terlewat dalam 5 minit. Kadang-kadang sebab tadi saya ada appointment pukul 2.30. Ada viewing sebuah rumah untuk disewa di Kajang. Lepas tu saya sakit kepala sikit. So saya baring je lah dulu. Tak sempat. Lambat sikit nak share apa nak preparekan video dan juga gambar. Itu pun mana yang sempat insyaAllah. Sebenarnya saya nak sambung cerita saya tentang trip saya ke Macau dan Hong Kong tempoh hari. Saya pergi pada bulan Januari 2020. Baru je lah sebelum kita PKP kan disebabkan COVID. Pandemik COVID-19. Saya bertolak pada hari Selasa 7 Januari dari Kuala Lumpur ke Macau dan saya sepatutnya pulang pada hari Jumaat 10 Januari dari Macau ke Kuala Lumpur. So tak lama lah, it's just 4 hari 3 malam saja. Sebab saya ingat macam cukup kot 4 hari 3 malam pergi Macau dan pergi Macau je. Planning asal saya sebenarnya nak pergi Macau je. Tapi bila dah siap beli tiket flight semua, dah plan-plan itinerary apa yang dekat Macau, saya rasa macam tertarik pula macam aku nak lari sekejap lah ke Hong Kong. Lepas tu kawan-kawan ada yang cakap-cakap jangan pergi Hong Kong sebab ada protes. Bahaya. Tapi macam taklah, tak apa. Bahaya pun nak pergi juga. Macam tu lah. Kalau ada protes nak tengok lah macam mana suasana protes. So bukannya selalu kan. So that's why saya last minute saya masukkan satu malam berada di Hong Kong. Kalau sebelum ni saya dah cerita sehingga saya nak naik ferry dari Macau ke Hong Kong. So hari ni kita nak sambung cerita ferry tersebut. Kenapa saya naik ferry? Okay, sedikit maklumat. Sebenarnya ada dua cara pengangkutan dari Macau ke Hong Kong. Pertama ialah melalui ferry. Yang itu memang cara lama lah. Cara lama dari dulu lagi. Yang kedua adalah melalui bus, naik bus. Sebab dia nak dari jambatan kan. Cumanya bus ni macam kena beli tiket lebih awal. At least beli dalam 2 hari lebih awal macam tu. Boleh beli yang untuk cara mudah macam kalau kita ni boleh beli dekat klub ataupun dekat KKD. Tapi saya sebab kabut kot. Saya pun tak well prepared sangat. Saya kalau solo kembara, saya memang ikut dan sikit lah. Dia tak macam kalau dengan kawan-kawan. Kalau travel dengan kawan-kawan, kita lebih plan nak pergi mana apa semua. Tapi bila solo, pertamanya saya akan galik dengan kerja-kerja sendiri di rumah. Kejar ni sebelum saya pergi. So saya tak sempat sangat nak plan betul-betul. Dan yang keduanya sebab saya tak ada tanggungjawab. Seorang kan. So sukatilah kan. Kalau tak jumpa tempat tu ke, fail ke, saya sendiri tanggung. Macam tu lah. Tak perlulah kita macam nak kena menjawab pada sesiapa. Macam tu lah. Itu yang bestnya kalau solo. Sebab kalau trip tu kelam kabut ataupun cantik, kita je yang tahu. Right. So disebabkan saya tak plan betul-betul, so saya tak ada pilihan, saya tak sempat nak ambil tiket bas. Macau kot. Kalau plan awal-awal, mungkin kawan-kawan boleh buat Macau ke Hong Kong naik bus, Hong Kong ke Macau balik naik ferry. Or kalau korang betul-betul plan, flight Kuala Lumpur ke Macau dan balik dari Hong Kong ke Kuala Lumpur. So tak jadi macam saya lah, saya kena ulang-alik. Okay, saya nak kongsikan gambar yang saya dah prepare sedikit. Okay.
Ini gambar yang saya snap semasa di Hong Kong. Saya suka gambar ni sebab sampan tu sampan tradisional tapi berada dengan latar belakang bandar Hong Kong yang moden. Okey, sambung. Sambungnya ialah cerita kita bersambung apabila saya naik bas dari Macau nak ke ferry. Hai Mita Masita. Hai Sadah. Hai Captain Anwar. Enam orang lagi menonton. Saya tak sure nama siapa tak keluar. Terima kasih menonton. Right. So inilah bas yang saya naik dari Macau ke ferry. Macam mana yang saya cerita sebelum ni, saya kehabisan wang tunai. Saya minta tolong tukar, dapat tukar duit dekat sebuah kedai runcit rakyat Indonesia yang berada di sana. So dengan duit tunai, yang, duit duit shilling yang saya ada tu, saya naik bas ni. Okay, dan bas pun dah sampai dekat ferry, JT. Okay, ni suasana JT di Allahuakbar, apa namanya, di Macau, ya Allah. Okay, dia di Macau. Ini kat dalamnya, suasana dalam JT tu, dalam ferry tu, JT, dalam JT, suasana dalam JT, bas ni tak ramai orang. Yang saya naik ni tak ramai orang, nampak agak lengang. Okay, saya naik Turbojet. Okay, ada dua syarikat ferry yang utama, iaitu Turbojet dan juga Turbojet dan juga Kotai. Ia sebenarnya bergantung kepada lokasi, lokasi yang kita nak pergi. Kalau kita macam saya, sebab saya nak ke Kowloon, Tsim Sha Tsui. Saya menginap di Tsim Sha Tsui. Saya tak tahu sebutan saya kalau salah. Bahasa Cantonese kan dia ada intonasi kan. Saya tak sure intonasi Tsim Sha Tsui tu macam mana. So saya sebenarnya nak pergi ke Tsim Sha Tsui. Jadi saya akan naik yang boat ni, Turbojet, dari Macau ke Kowloon. Kalau kawan-kawan menginap di Tsim Sha Tsui, kena ambil di Kowloon. Tapi kalau kawan-kawan nak ke airport, dia ada ada boat lain pula, ada tempat lain pula. Dia ada tiga atau empat. Tiga atau empat dia punya jetty yang kita akan pergi, yang kita akan pilih. So saya dari Macau, saya pergi ke Kowloon. So ini suasana nak naik boat tu, nak naik ferry tu. Ini dalam ferry, ini harga tiket. So seorang macam tu lah, nak gambar shot-shot sendiri. Ini keadaan dalam ferry. Ferry tu sangat besar. Macam hari tu memang tak ramai orang lah, tak penuh pun. Okay. Ini yang saya nak tunjukkan. Ada empat pelabuhan di Hong Kong dan dua pelabuhan di Macau yang kawan-kawan kena plan kalau nak naik ferry. Macam saya dari Macau, memang Macau punya pelabuhan utama. Dan dia di sini, saya pergi ke Kowloon di sini. Okay, tapi boleh juga, Turbojet boleh juga kalau nak pergi ke Central Pier, iaitu di Hong Kong sebelah pulau. Dia jetty-nya di sini, selain. Ada lagi dua jetty, iaitu di, yang ini apa namanya? Okay, yang ini namanya, sebentar, Tuen Mun. Yang ini namanya Tuen Mun. Yang ini namanya Sky Pier. Kalau kawan-kawan dari Macau nak kejar naik flight di Hong Kong, kena ambil ferry ke Sky Pier ataupun Port of Hong Kong Airport yang ni. Tapi macam saya ambil di ni lah, di sini, di atas ni, di Kowloon. Okay, ini pula dari Macau pula ada satu lagi pelabuhan, iaitu Kotai. Kotai. So nanti masa pergi, saya datang dari Macau pergi ke Kowloon, dan balik nanti saya akan ambil dari Kowloon pergi ke Kotai, sebab saya nak balik naik flight balik ke Kuala Lumpur. So bila turun dekat Kotai punya pelabuhan, dia betul-betul sebelah airport. Nanti saya cerita detailnya. So kawan-kawan kena tengok sebenarnya destinasi nak ke mana. Bukannya sebab dia ada banyak destinasi, banyak pelabuhan kan.
Okey, ini bila saya dah sampai di Hong Kong pun tak ramai orang jugalah. Kita boleh tengok agak lengang. Okey, keluar daripada Hong Kong, dah mula ada banyak bangunan-bangunan yang cantik macam ni, bangunan-bangunan moden. suhu di Hong Kong lebih sejuk daripada Macau. Kalau saya cerita sebelum ni, Macau agak dingin dan sejuk. Hong Kong lagi sejuk. Lagi kuat angin yang anginnya. Alright, ini macam dalam filem Hong Kong lah. Saya suka ni teksi, teksi Hong Kong ni. Memang macam ni lah rupanya. Saya ingatkan dalam filem tu macam dia tunjuk teksi-teksi lama je kan. Rupanya sampai sekarang teksi dia memang macam ni. Merah putih dan kereta lama macam ni. Ni dia tak ada, tak jauh dengan Kowloon punya pier lah. Okay, ini peniaga mengangkat barang-barang untuk jualan. Dan yang ni saya tertarik dengan pokok lama yang berada di kawasan nak dari Kowloon menghala ke Simsasui. Sebab saya hanya jalan kaki. Sampai je di pelabuhan Kowloon, saya nak letak beg dulu dekat tempat saya menginap, iaitu di Days Hotel di Simsasui. Saya nak letak beg dulu sebab masa tu pagi lagi. So saya jalan kaki je lah, saya tengok tak jauh pun. So saya jalan kaki sambil saya tengok-tengok keadaan sekitar. Masa ni Standard Chartered Hong Kong Marathon, dia orang tengah buat promosi. Tapi saya difahamkan Standard Chartered Hong Kong Marathon ni pun ditunda disebabkan COVID. So masa ni dia orang tengah buat promosi lah. Ada dia punya, dia tayangkan video-video di LED, LED screen macam ni, LCD screen. Hai Cikgu Shida watching, terima kasih. Alright, okay, so tak lama tu saya dah sampai di Simsasui. Saya tertinggal pula gambar di Simsasui. Saya dah sampai di bangunan hotel saya tu di apa nama bangunan hotel saya tu ya. Saya cari nama bangunan hotel tu. Dia sebuah bangunan besar, Chung King Mansion Building. Chung King Mansion Building, dia berada di Northern Road. Bawah tu adalah kawasan macam plaza, kedai-kedai kecil. Dan atas tu dia macam bangunan, dia macam komersial tapi terpulang kepada owner nak buat apa. Ada yang buat pejabat, ada yang buat beberapa hotel-hotel bajet kat situ. So hotel yang saya menginap, Base Hotel berada di atas tu. Dan di bawah tu sebab tadi ada banyak plaza-plaza, so ada banyak kedai-kedai yang menjual makanan dan tempat nak tukar duit pun ada. So yang saya cari adalah side, restoran side. Saya sebenarnya sebab saya suka makan nasi bukhara, restoran side di Shah Alam. So bila kita tengok cawangan-cawangan restoran side, ada satu kat Hong Kong. So saya macam teruja, macam nak try lah. Kan? Tengok. Try tengok. Saya bukan nak try rasa lah. Saya nak try tengok. Macam mana set Bukhara di Hong Kong. So ini yang saya cari. Memang berada dia di ground floor Chung King Mansion Building tersebut. Tapi saya tak boleh makan sini lah. Saya makan kat kedai lain. Sebab menu yang ada kat sini berbeza dengan set yang ada dekat Shah Alam. Dan harga pun taklah murah sangat. Tapi saya macam, oh, okay that's it. Tak apa. Saya makan kat kedai lain. Yang saya makan ini je lah. Roti dengan kopi dekat 7-Eleven. So nak jimat ni pasal sebab Hong Kong makanan dia agak mahal juga. Saya tengok kalau macam makan macam tadi kan, katalah dekat restoran side tu, kalau makan macam makan nasi dengan something-something macam ni dengan lauk sikit, dalam lebih kurang 20 lebih harga bila compare ke Indonesia. So saya nak berjimat, saya makan ini je lah, tuna sandwich dengan mayonnaise dan kopi. Alright, then saya pun dah letak beg. Saya tinggalkan beg dulu. Saya tak check in lagi. Letak je beg dulu. Kemudian saya start explore lah Hong Kong. Saya pun ada satu malam saja di sini. Tak banyak masa yang saya ada. Target saya ialah saya nak pergi Avenue of Stars. So ini apa yang saya nampak dalam perjalanan jalan kaki dari Days Hotel di Chung King Mansion Building tadi ke Avenue of Stars. So saya tertarik masih lagi dengan teksi lama dan juga dengan cara dia letak arahan dekat atas jalan raya. Look left, dia tulis dekat atas jalan raya tu. So saya tertarik sebab ini unik. Saya tak tahu pengalaman saya mungkin sebab saya pun tak banyak negara lagi yang saya pergi. Tapi Hong Kong lah yang saya jumpa arahan macam ni. Look left dekat jalan raya tu sendiri. Bukannya dipasang papan tanda.
Ini look right. So look left, look right. So saya tertarik dengan benda ni. Okay, ini apa yang saya nampak dalam perjalanan ke Avenue of Stars. Bangunan ni sangat cantik. Mural-mural tu. Okay, of course bangunan Hong Kong kan. So bangunan-bangunan yang moden dan juga bangunan-bangunan flat lama. Okay, saya naik LRT. Ni dia station East Sim Sa Sui Station. Saya naik LRT ataupun metro. Saya naik untuk pergi ke subway. Sorry, diorang panggil subway. Untuk pergi ke stesen yang terdekat dengan Avenue of Stars lah. Harga dia tak mahal pun. Harga subway kat sana. Okay, ni dah turun daripada subway. Dah berhampiran dengan Avenue of Stars. Saya kena cross flyover tu. Ini saya just nak tunjuk typical papan tanda jalan raya di Hong Kong. Sekarang saya tangkap gambar dari atas bandaraya, jejantas tadi. So boleh nampak belah kanan. Sebelah kanan ni adalah laut lah. Laut yang tadi tu sebab kita dekat kolon ni dekat Sim Sa Sui tu belah bersambung dengan belah China. So Hong Kong ada belah pulau yang dipanggil Central. So ini laut yang memisahkan antara Hong Kong sebelah semenanjung yang bersambung dengan China, tanah besar, dengan yang dia Central. Okay, saya dah sampai di Arena Ustar. Apa yang ada kat Arena Ustar? Inilah dia dia tempat-tempat yang ada banyak apa? Kesan tampak tangan. Kesan tampak tangan selebriti-selebriti di Hong Kong. Untuk peminat filem Hong Kong, saya tak tahu kawan-kawan yang lebih kurang bayi-bayi saya mungkin pun pernah menggilai zaman-zaman drama Hong Kong pukul 6 masa kita sekolah rendah dulu kan. So saya masih sampai sekarang saya masih lagi meminati filem Hong Kong. Kadang-kadang saya pergi tengok kat wayang semua. So saya memang nak carilah benda ni. Tapi tempat ni bukan just ada tu je. Ada dia tempat yang menarik. Boleh tengok laut, boleh tengok Central Hong Kong di seberang sana. And then ada banyak kafe-kafe juga untuk makan. So yang ni ni dah start lah ada banyak cap tangan. Tanda apa? Tapak tangan. Tapak tangan selebriti-selebriti. Ada beberapa lah yang banyak yang saya tangkap tapi saya tak dapat tunjukkan semua dalam slide hari ni. Ini Jackie Chan. Kesan tanda tangan. Tapak tangan dia. Andy Lau. Saya peminat Andy Lau. Tak wah. Dan apabila saya dapat tahu Andy Lau berkahwin dengan perempuan Malaysia, so saya rasa macam kenapa bukan saya macam tu. Okay, ini Andy Lau. Michelle Yeoh pun ada walaupun orang Malaysia tapi dia menempa nama di Hong Kong kan. So dia pun ada. Yeon Lai Ming, adik saya dulu gilakan sangat Yeon Lai Ming, Siti Hajar. So ini tanda tangan Yeon Lai Ming. Tengok betapa panjangnya jari dia berbanding dengan jari saya. Then ada lagi Stephen Chow, Leslie Cheung, mendiang Leslie Cheung. Banyak lagi yang saya tak sempat, saya tak dapat masukkan dalam slide ni. Okay, ini gambar depan yang saya tangkap tadi, boat tradisional. Di belakangnya bangunan, di belakangnya suasana Hong Kong, Central Hong Kong. Okay, sini sebab tadi saya cakap suasananya agak sejuk. Kalau korang tengok pun, tengok saya pakai jaket tau. Memang sejuk. Saya tak ingatlah suhu berapa eh. Saya rasa macam dalam 11, 12 kot. Dan saya rasa lah, saya ingat saya lebih kurang macam tu. Saya tak berapa sure exactly tapi lebih kurang begitulah. Agak lebih sejuk daripada Macau. So that's why saya pakai jaket. So untuk orang tempatan mungkin dah biasa dengan suhu tu, tapi suhu tu membuatkan mereka boleh berjoging pada waktu begini. Masa ni dah pukul berapa ya? Saya rasa masa ni dah dalam pukul 11:30 kot. Kalau kat Malaysia jogging pukul 11:30 memang mampus lah kan. Panas nak mampus kan. Bakar kan. So kat Hong Kong tak sejuk. Alright, so dari Avenue Ustar saya nak pergi tengok ke Central Hong Kong. Saya nak pergi tengok Victoria Harbour juga walaupun mungkin tengok dari jauh. So saya jalan kaki lah. So dia di kawasan tu untuk naik ke boat. Saya nak naik tadi kan ingat tak tadi ada pelabuhan di Central Hong Kong, ada pelabuhan di Kowloon. So saya nak naik boat yang untuk pergi ke Central Hong Kong, yang Hong Kong di belah pulau tu.
Okay, ini dia punya pelabuhan. Beli tiket kat sini. Okay, ini dah sampai di sana. Ini Saint-Tropez. Ini dia punya pelabuhan yang berada di Central Hong Kong. Ini ada. Kalau kat Malaysia dulu kita panggil Ion Malaysia. Kat Hong Kong apa ya? Saya dah tak ingat nama benda ni. Saya tak naik lah. Saya tengok je. Ronda-ronda dekat kawasan tu, tak jauh daripada pelabuhan tu ada banyak shopping mall. So, saya just explore kawasan tu lah. Kawasan shopping mall tu memang macam tak ada halu tuju sikit lah. Sebab saya pun tak tahu nak ke mana. Tapi lelah saya dah sampai ke, saya tersampai ke Hong Kong Station. Main station dia. Saya teringat kawan saya Sadah pernah ingatkan saya, dia kata berhati-hati dia station ni sebab dia terlalu besar, bertingkat-tingkat dan dia boleh menyebabkan kita sesat. So apabila saya sampai di Hong Kong Station, saya pastikan saya tangkap gambar peta ni dulu supaya saya tak lost. So ada banyak tau kalau kita tengok kan. Ada 4 tingkat kat sini. Ada banyak restoran, ada laluan untuk pergi ke airport, laluan pergi ke tempat lain, ke laluan lain. Ini platform lain. So boleh lost lah, boleh lost. Okay, saya keluar dari sini, saya pergi ke yang ini sehingga saya kelang kabut tadi. Saya dah terlupa nama kawasan ni. Saya jujur cakap, saya minta maaf, saya terlupa kawasan ni. Saya naik subway, saya turun ke kawasan ni untuk saya tengok keadaan dalam ni, di sini. Ada Sogo. Memang tempat yang saya pergi ni memang metropolitan lah, memang bandar. Yang ni saya tertarik dengan apa ni, panggil cat-cat di laluan di atas jalan raya tu, nampak menarik. Hai Ain Ismail. Hai Kak Adoy. Amira Razak, hai. Hey, Suri Hafiz pun ada. Hai. Okay, saya musing-musing kat sini sampai saya dah tak larat. Ada banyak lah, ada banyak juga gerai-gerai tepi jalan. Saya singgah, saya tengok dia orang menjual, banyak jual gadget-gadget, soft toy pun ada jual. So saya dah puas berpusing-pusing kat kawasan ni, saya pun balik semula ke Kowloon. Ikut jalan yang sama, cara yang sama jugalah, naik naik boat tadi tu. Akhirnya, okey, dah sampai. Saya rasa saya sampai di hotel saya lebih kurang dalam jam 5.30 petang kot, saya rasa. 5.30 petang. Oh, dekat kat pukul 6. Hotel ni murah saja, harganya RM47. Okey, beza dengan Macau. Macau semua penginapan dia agak mahal sebab dia tak ada penginapan yang yang kurang standard. Maksudnya walaupun yang saya menginap tu shared bathroom dan hanya untuk satu bilik, tapi facilities dia, katil dia, tilam dia, bantal dia semua memang marvelous lah. That's why harga dia agak mahal, satu malam RM170. Tapi di Hong Kong, orang saya dulu saya salah faham. Saya ingat Macau lebih murah pada penginapan di Macau lebih murah daripada penginapan di Hong Kong. Rupanya terbalik. Penginapan di Macau lebih mahal. Penginapan di Hong Kong, okey, mungkin dia mahal juga, tapi dia ada pelbagai variety. Dia ada yang low budget, dia ada yang pertengahan, dia ada yang yang mewah kan. So macam saya memang cari yang low budget. So memang ada yang bawah harga lebih kurang macam ni lah, lebih kurang RM50 macam ni. Tapi dia sangat kecil. Masuk-masuk tu memang terus katil. Katil ni katil queen sebenarnya. Katil queen dan ada satu bilik air di tepi. Tapi facilities tu agak lengkap juga sebenarnya sebab ada water heater, ada TV, ada aircon. Cuma yang tak best sikit, dia terkempam, so dia ada bau yang tak syok sikit lah. So kalau kawan-kawan tanya saya menginap di mana, saya menginap di Days Hotel, tapi saya kurang recommend lah. Saya tak kisah ruang yang kecil, tapi dari bau tu saya tak sedap sikit. So, lain kali jangan. Macam tu lah, lain kali jangan. Tapi review dia di booking.com tak teruk, tak teruk. Booking okay, that's why saya datang ke sini. Alright, so saya rehat. Petang tu rehat dulu, relax, semain maghrib semua. Semain maghrib pun semain maghrib atas katil tau sebab tak ada ruang tau. Tak ada ruang pun. Masuk-masuk memang dah terus katil. Just ada betul-betul untuk berdiri, tutup pintu je macam tu tau.
So semayang pun tak katil. So malam tu dalam pukul 8 ada Symphony of Light. Saya rasa semua yang pergi Hong Kong pasti nak menonton persembahan cahaya di Hong Kong. Kalau tadi kita duduk di Arena All Star dekat area seberang kat tepi laut tu, so kita akan menyaksikan persembahan lampu di Central Hong Kong di seberang sana di kawasan pulau tadi kan. Okay, inilah gambar yang saya dapat snap lah, Symphony of Light. Okay, sekejap eh. Oh, ini video. Okay. Ini video persembahan lampu tersebut. Agak lama juga. Dia start setiap malam pada pukul 8. Dia ada lagu tau. Ada muzik kat belakang. Untuk menemani persembahan lampu tersebut. Ha. So muzik tu memang kena dengan lampu-lampu tu. Mungkin dalam ni mungkin tak pasti kawan-kawan dapat dengar ke tak. Tapi ada muzik. Kalau boleh tengok kan lampu-lampu spotlight di tayang ni. Sebenarnya cantik, sangat cantik. Ni benda yang kita tak boleh miss lah kalau datang ke Hong Kong. Okay, dah habis. So, Puan Hati, sekejap je berapa minit ya show tu eh? Nak kata sekejap pun tidak lah sekejap sangat. Saya ingat dalam 20 minit mungkin lebih kurang. Puas hati jugalah tengok. Kita tunggu dari 7, saya dah berada kat sana 7:30, duduk berdiri, tunggu bila 8 dia akan ada pengumuman. Oh. Pengumuman dalam beberapa bahasa dan barulah persembahan bermula. Right, dah habis persembahan. Malam masih muda, takkan nak balik tidur kan? Ha, so saya pun berfikir tempat antara tempat wajib yang saya mesti pergi ke sesebuah negara atau ke sesebuah bandar ialah saya nak mencari night market. Kalau siang memang kalau malam memang saya nak cari night market. Macam mana suasana night market di sesuatu tempat. Hong Kong pun terkenal juga dengan night market. Ada banyak night market sebenarnya setiap malam di Hong Kong, tapi saya cari yang terdekat lah dengan tempat saya menginap. So night market tu berada di sepanjang Northern Road tu, di Northern Road tu. Tapi ke sana lagi saya jalan kaki, saya ingat lebih kurang 40 minit kot, lebih kurang lah saya jalan kaki. Macam ini hotel saya, ini menghala ke laut, ini Central Hong Kong. So pasal malam saya menghala ke tengah sikit. Saya menghala ke tengah, opposite direction dengan yang tempat kita tengok persembahan lampu tadi. Okay, so saya jalan kaki saya jumpa masjid, Masjid Kowloon. Besar juga masjid tu. Tapi saya tak singgah lah sebab dah malam kan. Saya just angkat gambar je lah. Okay, ini dah sampai di tempat bermulanya pasal malam. Northern Road. Okay, pasal malam biasalah baju, patung, souvenir kan. Tu apa tu? Tempat letak atas meja lah benda tu. Nama benda tu pun ada. Makanan pun ada. Habis dah. Ada banyak sebenarnya tapi tak sempat letak banyak gambar. So menarik juga pasal malam di sana, meriah. Saya dapatlah beli 2 t-shirt. Dan fish magnet saya dapat beli juga. Tapi fish magnet bukan dekat pasar ni lah. Fish magnet sebelum nak sampai kat Northern Road tu, saya ada jumpa kedai yang jual barang-barang souvenir macam fish magnet, keychain. So harga dia pun okey, banyak pilihan. So saya beli kat situ. Dekat pasar malam yang ni dah tak ada, tak tahu. Saya tak jumpa. Tapi mungkin ada kot saya tak jumpa. Tapi sebab saya dah beli sebelum ni, okey lah.
Saya just beli dua t-shirt je untuk kenangan. Okay. Sampai dah siap, dah puas hati, jalan-jalan. Saya ingat pukul 10.30 kot. 10. Pukul 10. Sampai 10 malam, saya pun jalan kaki perlahan-lahan balik ke hotel. Ini gambar yang saya tangkap dari pintu. Saya nak tunjuk betapa kecilnya penginapan. Saya berdiri di pintu, buka pintu, inilah saiz penginapan saya. Terus nampak kanan katil, dah kiri adalah tandas. Tak ada langsung ruang untuk berdiri or semayang ke or makan. Saya makan Maggi atas katil, saya semayang atas katil, saya tengok TV pun atas katil. Dia macam dia akan susun, dia letak TV tu tinggi tau. So macam kita sambil baring kan, letak TV macam tu. Aircon pula dekat atas. Sangat menggunakan space secukupnya. Even ada ni tau, ada juga safety box pun ada. So facilities ni lengkap, dia cuma ruang tu tak cukup. Safety box pun ada. Alright, so tidur dengan tak berapa selesa lah. Malam tu saya sakit kepala dan saya tak selesa dengan bantal tu. So saya tidur tanpa bantal, tapi dapat jugalah tidur. Esoknya saya keluar dan saya mula berjalan kaki, naik boat balik semula lah untuk balik ke Hong Kong. Sebab the next day nya saya dah nak balik ke Malaysia. So okay, kalau tadi kita patah balik sikit. Okay, kalau tadi saya dari Kowloon pergi ke sini, Pelabuhan Macau di sini. Tapi disebabkan saya dah nak naik flight untuk balik ke Malaysia, so dari Kowloon saya ambil boat pergi ke Kotai, di Kotai punya pelabuhan. Okay, ni suasana dia punya apa tu? Arrival, departure. Suasana departure, pintu departure untuk naik boat ke Kotai. So kalau kita tengok pelabuhan dia memang cantik lah. Dia punya ferry dia memang cantik lah. Jetty. Bangunan kompleks jetty tu memang cantik lah, bersih. Nampak moden, nampak macam suasana airport. Tapi dia bukan airport sebenarnya, dia sebenarnya nak naik ferry. Okay, naik boat yang sama macam tadi. Oh ya, tadi saya tertinggal, saya rasa saya tertinggal nak tunjuk video atas ferry. Mana ya? Okay. Ini saya video saya tertinggal tadi, saja nak mainkan jugalah dan lalang saya dah prepare. Ferry yang sama juga sebenarnya saya naik untuk pergi ke Kotai. Alright, pendek je lah videonya. So sekarang saya dah berada di Kotai. Kotai Water. Ini suasananya. Kerana saya keluar daripada arrival. Saya keluar daripada arrival, saya sampai di tempat kawasan macam ni. Ini sebenarnya tempat untuk mengambil taxi. So saya agak lost. Sampai sini saya agak lost. Masa ni dah pukul 11. Saya rasa 11 lebih. Dah pukul 11 lebih dah saya berada di sini. Saya tak tahu macam mana saya nak pergi airport. Saya difahamkan ataupun dekat Google Map kita boleh nampak tempat ni memang sebelahan dengan airport. Tapi mana jalannya? So saya menggagau-gagau sebenarnya untuk cari laluan ataupun jalan untuk ke airport. Kat sini aja, dekat sini, kat kawasan ni aja saya terpusing-pusing dalam 2-3 kali. Saya pergi hujung, saya patah balik, saya pergi hujung. Saya ada tanya orang tapi macam jawapan yang dia bagi tu tak pasti. Macam saya tak sure jawapan dia bagi tu. Dan saya sebenarnya tak berapa suka tanya orang sangat. So saya dah sesat. Bila saya dah sesat, saya dah tak jumpa jalan.
dah puas berpusing, oh, saya terpaksa tanya orang. Biasanya macam itulah. Ada sesetengah kawan-kawan saya yang bila sampai sini tak tahu macam mana, dia terus tanya orang. Tapi saya panggil saya tak. Saya cuba cari dulu. Cari dulu. Pakai Google Map, cari-cari. Tak jumpa juga, barulah terpaksa tanya orang. Bila tanya orang macam, oh, tak dapat jawapan yang aku nak. Itu sebab aku tak tanya orang. Ada macam tu tau. Dia ada satu perasaan macam tu. That's why lah tak nak tanya orang. Tanya orang pun tak guna. Bukan boleh jawab pun. Dalam hatilah. Dalam hati dia cakap macam tu. Itu mungkin perangai orang yang tak berapa suka tanya orang. So kalau orang macam saya, kalau travel dengan orang yang okey untuk tanya orang, sangat memudahkan lah sebab saya dalam keadaan tak nak, aku tak nak tanya lagi, aku nak usaha dulu. Tapi kawan tu akan cepat dia, tak apalah kita tanya je lah. So cepat lah kan, tak adalah buang masa. So saya tu pusing-pusing sebab saya cari jalan. Saya dah keluar daripada bangunan pelabuhan tu, ini macamnya pun saya lost. Macam mana saya nak pergi? So saya dah nampak airport. Tapi laluannya macam mana? Saya ada tersalah jalan pun. Ada satu laluan tu saya masuk salah, saya kena patah balik. So masa tu saya dah agak risau. Saya fikirkan, saya tengok dalam saya punya email. Akak ada kata khusyuk dengan cerita ni. Okay, terima kasih. Kak Noh, menarik. Terima kasih Kak Noh. Hai. Wah. Cikgu Zanariah pun ada. Terima kasih cikgu. Wah, lawa. Gambar mana tadi yang lawa tu? Kak Arni. Terima kasih Kak Arni, Alia, Nadiah. Okey. Saya dah blur tau. Saya tak tahu macam mana nak pergi. Saya tengok dalam email. Dalam kepala saya, flight saya pukul 4 petang. Saya kena check in pukul 2 petang. Sekarang saya dah pukul 11.45. Saya masih menggagau-gagau di luar, tapi saya okey sebab saya berpendapat saya ada banyak masa. Flight saya pukul 4, saya sepatutnya check in pukul 2. So asalkan saya tiba di airport saya dalam pukul 12.30, saya selamat. Macam itulah dalam kepala saya. So masa tu dah dekat pukul 12 lah, sudah 45 dekat pukul 12, saya masih menggagau-gagau lagi. Akhirnya barulah saya jumpa jalan nak naik ke airport. Dia kena macam kena cross sikit dan kena jalan-jalan-jalan, lepas tu naik tinggi, barulah saya sampai dekat airport. Kenapa saya tak naik taxi or grab? Saya pun tak tahu kenapa lah, sebab saya sedekat kot, macam tak nak lah boleh jalan. Itulah. Dia pun beg saya pun tak berat sebab kita pergi 4 hari je kan. So beg pun tak sampai 7 kilogram. So saya usaha juga jalan. So akhirnya dah sampai. Saya sampai-sampai kat sini, saya masuk pintu yang ni. Saya masuk pintu ni dan saya pergi sembahyang Zuhur. Saya pergi sembahyang Zuhur dekat di sebalik, dekat tangga kat sini lah saya ingat. saya pergi sini, ada orang, saya naik tangga sini, saya cakap, okeylah, takpelah, aku sembahyang lah kat sini, nanti dah naik kapal terbang dah susah kan. So saya sembahyang Zuhur dengan jamaah asar kat situ. So apabila saya dah sampai dekat tempat check-in, masa tu dah pukul 12.30 kot. 12.30 saya rasa lah. Bila saya tengok kat sini, ya betul, 12, dalam 12.30 atau 12.40. Bila saya tengok, saya sampai kat check-in ni, kat kaunter check-in ni, baru saya perasan AK-189 Kuala Lumpur, saya kena boarding pukul 1.19. Saya dah macam, bukan flight aku pukul 4. Sepatutnya aku ada masa lagi banyak. Lepas tu saya cek balik saya punya email. Ya Allah. Rupanya flight saya pukul 2.25 dari Macau. Sampai pukul 4.25 di Malaysia. Saya tak perasan yang 2.25 tu. Saya duk pegang 4.25. Rupanya 4.25 tu waktu sampai kat Malaysia. Nasib baiklah in-flight kapal terbang airport Macau ni, nak kata tak ramai orang, ada orang tapi tidaklah macam KLIA, macam tu lah. Dan walaupun saya dah ada dalam setengah jam je lagi untuk nak ke waktu boarding, tapi okey, maknanya saya beratur tu sempat, saya masih boleh check in lagi. Saya rasa kalau kat KLIA 2 memang saya dah bye-bye lah.
Memang saya dah tak sempat lah nak naik kapal terbang tu. Dan memang rushing lah. Dah dapat check-in ni pun semua, saya memang rushing lari-lari-lari untuk masuk ke dalam. Si puncanya sebab saya tersilap tadi. Akhirnya, Alhamdulillah, dapat juga. Walaupun dah kelang kabut, dapatlah juga saya naik kapal terbang Asia untuk pulang ke Malaysia. Masa saya dah terlambat tu, saya macam, agaknya aku memang tak balik kot agaknya. Saya ada rasa macam tu lah. Tak balik kot. Sebab dah silap. Dah silap ni, ada setengah jam je lagi ni. Mana sempat kan? Ha, mana sempat dah nak masuk. Baru nak check in. Tengah beratur je tu. Beratur je. Dah tengok lagi setengah jam. Tengah beratur lagi. Tunggu giliran nak check in dekat kaunter. Saya macam, oh aku dah tak sempat ni. Tak balik hari ni. Kalau tak, kalau terlepas flight ni tak apalah. Aku stay lah, booking satu malam, dua malam dulu. Kan, saya tak adalah nak balik, nak cari juga flight hari yang sama kot ada ke, tak adalah. Saya rasa saya akan patah balik, saya cari penginapan. Mungkin saya patah balik ke penginapan saya kat Macau sebelum ni. Saya sambung lagi lah, dua hari, tiga hari lagi agaknya kat Macau. Tapi nak buat cerita, sempat. Walaupun kelam kabut. Alhamdulillah, akhirnya sampai di Malaysia. So itulah ceritanya kembara solo saya yang terakhir sebelum saya sebelum kita semua tak boleh travel. Saya pergi ke Macau, pergi balik Macau tapi saya sempat lari ke Hong Kong. Alright. Dah 45 minit lebih kurang kan? Cerita saya dah habis. InsyaAllah semoga kita semua menunggu-nunggu bila lah kan kita dah boleh cucuk, bila nak cucuk vaksin, bila kita dah boleh travel balik supaya kita boleh explore balik beberapa negara. Kalau kawan-kawan tanya, kalau kawan-kawan tanya saya pasal Macau dengan Hong Kong, saya memang recommend kalau boleh jangan buat macam saya lah, just 3 malam sangat terkejar-kejar. Cuba spend at least 4 atau 5 malam. Okay. So that at least macam tadi, sebab saya menginap 2 malam je di Macau dan flight saya pun dah sampai Macau pun dah malam. So saya ada satu hari full saja di Macau. So dan Macau sangat best. So saya cadangkan ada 2 hari full di Macau lah. So stay 2 malam at least kat Macau. Hong Kong pula bagus. Satu malam, bagi saya satu malam yang saya ada di Hong Kong tu dah enough bagi saya lah. Tapi kalau kawan-kawan macam nak pergi Disneyland ke apa ke, mungkin perlukan lagi satu malam. So at least dua malam macam tu lah di Hong Kong juga. So total 4 malam. So jadi 5 hari lah, 5 hari 4 malam. Macam saya memang tak ada planning nak pergi Disneyland. Bukanlah sebab saya tak minat, tapi sebab mahal. So tak apalah, macam tu lah. Mahal sangat. So tak apa. Saya lebih berminat dengan kos lebih murah dan saya dapat tengok suasana bandar, cara orang sana, pengangkutan awam dia dan juga night market tu dah okey lah. Saya dah puas hati di Hong Kong. Apa yang saya dapat sempat tu saya dah puas hati. Even saya dah blur dah. Apa lagi aku nak buat lah. Macam tu. Petang tu saya dah blur. Pergi lah aku nak buat. Okey lah tak apalah. Pusing-pusing lah kawasan ni. Macam tu. Cuma malam tu persembahan lampu tu memang best. Macau boleh spend lebih. Sebab memang seronok. Okey. Itu saja untuk hari ni. Jumpa lagi insyaAllah. Kalau kawan-kawan sukakan perkongsian saya, jemput klik like. Saya boleh rasa motivated sikit lah kalau ada kawan-kawan like video ni dan mungkin saya boleh consider untuk kongsikan cerita-cerita trip saya yang lain. Dalam kepala saya fikir saya nak kongsikan cerita saya semasa di Filipina. Itu trip yang paling meletihkan dan mencabar bagi saya. Filipina. Saya pergi Manila. To be exact, saya pergi Manila. Manila tu dia sebenarnya, walaupun Manila tu nama bandar, tapi Manila juga adalah nama the whole pulau. Sebab Manila, Filipina terdiri dari banyak pulau-pulau kecil. So yang saya explore hanyalah pulau Manila sahaja. Kalau kawan-kawan sukakan perkongsian saya yang sebegini, saya boleh cerita kemudian tentang trip saya di Manila
Yang mana mula-mula saya pergi bertiga dan kemudian saya travel solo. Saya diorang dah balik tinggal saya seorang. Saya rasa trip tu sangat mencabar dan saya rasa nak kongsikan dengan kawan-kawan. Tapi kalau kawan-kawan nak dengar lah macam tu. Itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi. Selamat malam. Take care. Be safe. Be strong. Be happy. Assalamualaikum. Bye.